Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad khataman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahi ma syaa Allah la yasukhul khaira illa Allah ma syaa Allah la yasrifu su'a illa Allah ma syaa Allah ma kana min ni'matin fa min Allah ma syaa Allah wa la haula wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim amma ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan sidang hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah sekalian, alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah kurnia, inayah, taufik daripada Allah, kita dipertemukan lagi pada malam ini. Mudah-mudahan pertemuan kita diberkati oleh Allah. Kita masuk pada hadis yang ke-17 daripada hadis yang dihimpunkan kepada kita oleh Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Tuan-tuan boleh rujuk hadis yang ke-17. Tuan-tuan yang tak buat kitab, hafaz dah saya yakin insyaAllah. Nah, salihakazim. Baik, hadis ke-17. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Ya'la Shaddad ibn Ausin radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala inna Allaha kataba al-ihsana ala kulli shay fa idza qataltum fahsinul qitlah wa idza dhabhtum fa ahsinud dhabhata wal yuhidda ahadukum syafaratahu wal yurih zabihatahu. Rawahul Muslim. Kita baca sama-sama. An Abi Ya'la Shaddadi Ibni Ausin radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه المسلم. Daripada Abu Ya'la Shaddad ibn Aus radhiyallahu anhu, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, innallaha kataba al-ihsanu ala kulli syai'in, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan ihsan ke atas setiap perkara. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlatah. Apabila kamu membunuh, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hendaklah perbakuskan pembunuhan itu. Wa idza dhabhtum fa ahsinu dhibhata wal yuhidda ahadukum shafratahu wal yurih zabihatahu. Apabila hendak kamu menyembelih, maka hendaklah perbaguskan sembelihan itu, iaitu dengan menajamkan pisaunya dan menyenangkan keadaan binatang sembelihannya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Baik tuan-tuan, yang pertamanya Abi Ya'la Shaddad ibn Aus radhiyallahu anhu. Seorang sahabat Nabi yang tak terkenal sangat nama dia. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Sikit saja hadis
yang diriwayatkan oleh Shaddad bin Aus ni, tuan-tuan. Dalam Sahih Bukhari ada dua, dalam Sahih Muslim ada satu hadis ni, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Dia seorang sahabat Nabi yang asal daripada kota Madinah, orang Ansar, dan wafat dia pada tahun ke-58 Hijrah. Ya, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Jadi hidup dia panjang selepas wafatnya Nabi. Nabi wafat pada 10 tahun, tahun ke-10 Hijrah. Dia wafat pada tahun ke-58 Hijrah. Baik tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Kata pengarang kitab Dr. Mustafa Bura dalam hadis ni, dia kata sallallahu alaihi wasallam Muhammad, hadis ini merupakan satu kaedah dari kaedah-kaedah agama yang sangat penting. Dia mengandungi keteguhan yang jitu dengan segala pengajaran-pengajaran agama Islam, kerana seorang insan itu dalam melakukan sesuatu perbuatan, hendaklah perlakuan itu menetapi kehendak-kehendak syariat agama Islam yang mulia. Perbuatan-perbuatan itu sama ada berkaitan dengan kehidupan atau pentadbiran dalam ahli keluarganya, saudara maranya dan sekalian manusia, ataupun yang berkaitan dengan kehidupannya di hari akhirat, iaitu iman merupakan amalan hati. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Islam adalah amalan dengan anggota tubuh badan. Barang siapa memperelokkan kehidupan dunia dan akhiratnya dengan sesempurna dan seistiqamah yang mungkin, maka pasti dia akan memperoleh kejayaan yang besar dan akan tergolong di dalam golongan orang-orang yang berbahagia di dunia dan akhirat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tu mukadimah dia. Baik. Yang pertama tuan-tuan yang diambil daripada hadis ni tuan-tuan, iaitulah satu dia panggil ihsan. Sifat ihsan. Nabi SAW sebut tuan-tuan, innallaha katabal ihsanu ala kulli syai. Sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepada setiap manusia itu satu benda nama ihsan atas setiap perbuatan yang dia buat. Subhanallah, salli ala sayyidina Muhammad. Apa maksud ihsan? Ihsan ini merupakan satu penyempurnaan, satu peneguhan dan memperbaguskan amalan-amalan yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia kata ihsan sangat dituntut dalam melakukan amalan-amalan fardu, meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan, dan ketika kita bermuamalah dengan makhluk, ihsan di dalam pelaksanaan perkara-perkara tersebut bermakna titik akhir kesempurnaan dengan memelihara adab-adab yang sahih dan adab-adab yang melengkapi kesempurnaan pelaksanaannya. Sekiranya dilakukan demikian, maka amalan-amalannya diterima dan banyak pula ganjaran yang bakal diperoleh olehnya. Subhanallah, ustaz ada cerita apa panjang sangat ni. Faham tak? Ihsan ini tuan-tuan, dalam kita nak buat apa pun dalam hidup kita ni tuan-tuan, kena ada sifat ihsan. Ihsan inilah yang akan menyempurnakan seluruh daripada amal yang kita buat. Tuan-tuan nak ibadat, ada orang sembahyang tuan-tuan sekalian, sembahyangnya syah, sembahyangnya sah, tapi tak sempurna pasal tak ada ihsan. Tuan-tuan nak pi puasa, ada orang puasa, subhanallah, puasanya sah tapi tak sempurna pasal tak ada ihsan. Ihsan ni apa? Dua kata ulama masalli ala sayyidina Muhammad. Yang pertama dia panggil apa? Dia panggil muraqabah. Ihsan tahap muraqabah. Apa maksud ihsan tahap muraqabah ni? Ihsan yang masalli ala sayyidina Muhammad tuan-tuan, dia tak mampu untuk memperlihatkan sifat Allah tapi yakin Allah duk melihat dia. Yang pertama. Yang kedua dia panggil apa? Musyahadah. Musyahadah ni apa tuan-tuan sekalian? Masalli ala sayyidina Muhammad. Dia ibadat tu seolah-olah dia nampak Allah tu. Oh ni hebat tuan-tuan masalli ala sayyidina Muhammad. Nabi kata apa? Bila malaikat Jibril tanya, ya Muhammad akhbirni anil ihsan. Wahai Muhammad, ceritakan kepada aku tentang ihsan. Nabi kata anta'budallaha ka'annaka taraha fa illam takun tara fa innahu yarak. Kamu ibadat kepada Allah seperti mana kamu nampak Allah. Nampak Allah ni tuan-tuan, dia panggil apa? Musyahadah. Dia duduk ibadat tu, dia berasa sungguh, dia duduk seolah macam dia duduk menghadap Allah tu. Lagu mana keadaan dia? Wallahu alam, kita tak boleh sampai tahap tu. Yang kedua tuan-tuan muslimat, dia kata apa? Fa illam takun tara fa innahu yara. Kalau kamu tak boleh nampak Allah, tu ingatlah bahawa Allah duduk tengok. Yang ni dia panggil muraqabah. Dia buat ibadat ni tuan-tuan sekalian muslimat, dia duduk berasa Allah duduk tengok dia. Tuan-tuan, salihat muslimat. Ini dia panggil muraqabah. Dua peringkat ni nak ihsan. Baru Allah nak terima, baru sempurna ibadat yang dia buat tu. Kalau tak ada sifat ni, salihat muslimat, maka ibadat dia sah tapi tak sampai kemuncak kepada kesempurnaan. Ibadat, tuan-tuan tengok kita semayang macam mana. Salihat muslimat. Contoh paling mudah kita duk buat. Tuan-tuan, semayang di rumah, lain.
sembahyang di masjid lain. Sembahyang di rumah lagu mana yang macam yang lain tu? Sembahyang di rumah, tuan-tuan, kita pakai pun lain. Pakai yang kita di rumah tu pakai yang kan play card, boleh gulung batang ni, kau okey lah tu. Baju, pagoda, apa pun hilang lah, tinggal goda. Ni kena tembak dengan Israel tu, dia pakai berlubang. Ish, tuan-tuan, kita tak payah duk tengok orang. Kita memang macam tu. Memang kita macam tu. Tempasan. Salih semua. Hampa tak mengaku lah. Sungguh, tuan-tuan. Sungguh, tu memang kita. Memang kita. Ulama' sebut, nak tengok ibadat kita yang sebetul-betulnya, nak tengok ibadat kita yang betul-betulnya, tengok waktu kita duduk sorang-sorang. Itulah ibadat kita betul-betulnya. Nak tengok akhlak kita yang betul-betulnya, tengok akhlak kita sorang-sorang. Itulah akhlak kita betul-betulnya. Depan orang, berlakon. Baik. Tunggu maksudnya. Kita semayang di rumah. Yang itulah semayang kita sebenar-benarnya. Laju dia terang mana? Nak banding dengan main di masjid. Di rumah, semayang cepat. Di masjid, semayang tertib. Elok. Di rumah, pakai baju lekeh. Faham? Boleh pakai baju tu pun kira okey. Selalu tak pakai baju, ada yang gulung batang ni. Tutup aurat. Salih Allah Syahmat. Tutup senyum macam dia biasa buat. Allahumma salih Allah Syahmat Muhammad. Yang tu kan? Di masjid, pakai cantik baju mesti matching dengan kain. Di Melayu, warna mesti matching. Ada orang tak orang tak pakai kot baju warna oren, mana kain warna biru, detail dia tu. Saya dia rasa pelik sangat lagi orang tengok. Faham? Cantik pakai, tak ada kerih. Kalau ada kerih, mengantinlah dia. Tuan-tuan, segak pakai. Muslimat serupa, di masjid Allah, pakai kain telekong tu. Kerawang, kerawang meleret. Tak tak? Siti Khadijah kain telekong. 200 harga. Saya kata apa? Ni mesti khusyuk lah kalau pakai kain telekong ni. Allahu Akbar. Di rumah pakai kain telekong, di masjid pakai kain telekong, kerawang meleret. Di rumah, tak lalat, deret. Oh, gitu. Subhanallah. Pelik pakaian, berbeza. Ibadat berbeza, cara berbeza. Pasal apa? Pasal tuan-tuan sekalian, ada orang. Di masjid ada orang tengok dia. Ih, takkan nak pakai lagu ni, sekejap orang kata apa pula. Pakai tu cantik sebab takut orang kata apa, tu nama apa? Buat ibadat, nak tunjuk ke orang nama apa? Riak. Tu tak ni? Ya Rabbi Subhanallah. Tuan-tuan, ni kena belajar satu benda nama sembunyi ibadat. Sembunyi. Cuba sembunyi ibadat. Ustaz Azimah. Ada seorang syekh. Orang yang sembunyi ibadat dia. Tak tahulah kita nak kena belajar buat kot. Duk mengaji selalu dah. Ini orang duk main mengaji selalu dah. Tuan-tuan. Salih Allah Sayyidina Muhammad. Kira tiap-tiap malam main mengaji dekat sini. Tengok jadual dekat sini tuan-tuan. Dia macam orang mengaji universiti tu. Tafsir ada. Hadis ada. Fiqah ada. Semua komplit. Kira keluar sini tuan-tuan boleh jadi syekh. Ngaji tiap-tiap malam 3 tahun syekh dah. Tapi tak syekh-syekh ya? Tak syekh-syekh pun tuan-tuan masalih asyamat. Jenis mengaji banyak ni, nak kena belajar satu benda kot, cuba belajar untuk sembunyi ibadat. Susah. Pasal apa kita susah nak sembunyi ibadat? Sebab hati kita ni kotor. Hati kotor, dia tak boleh nak berasa kehadiran Allah. Berasa hadir Allah itu ihsan. Berasa Allah duk tengok dia, dia berasa dia tak harap siapa-siapa melainkan Allah yang nak bagi pahala dekat dia tu Allah. Bukan orang lain boleh bagi apa dekat dia. Orang lain sikit tak boleh bagi mudarat, orang lain sikit tak boleh bagi manfaat. Tuan-tuan buat hebat terang mana pun, orang puji bergantang-gantang, berganda-ganda pun sikit pun, kalau Allah tak mau bagi berat belah kanan, tetap tak berat belah kanan di padang mahsyar ni. Tuan-tuan, orang kutuk, condemn kita macam-macam, kalau Allah tak bagi berat belah kiri nanti di padang mahsyar tu dah terak, tetap tak belah kiri. Semua tu atas Allah SWT belakang. Faham tak ni? Macam mana kita nak bagi bersih hati kita ni, buat ibadat, tak usah kisah dengan orang. Nak puasa, puasa tiap-tiap hari, siapa tak tahu pun tak apa. Oh, nak sedekah sampai 1,000, nak sedekah sampai habis duit kita, sedekah belakang. Siapa tak tahu pun tak apa. Masalah kita ni, kita mengharapkan benefit yang segera. Kita mengharapkan benefit yang segera. Contoh macam ni, tuan-tuan buat satu benda. Bangkit semayang tuan-tuan 2 rakaat sebelum semayang subuh. Khairun minad dunia wa ma fiha, lebih hebat pada dunia segala isi yang ada dalamnya. Siapa janji ni? Nabi janji. Bukan setakat 1,000,000 tuan-tuan yang Nabi nak bagi dekat kita ni. Ya Allah nak bagi dekat kita. Dunia ada segala isinya. Berapa banyak duit yang ada dalam dunia ni? Multi-trillion duit yang ada dekat dalam duit ni tuan-tuan sekalian. Tu semua kita bangkit pagi 2 rakaat sebelum main subuh tuan-tuan. Pahala ya Allah bagi lebih banyak daripada duit yang ada dalam seluruh dunia ni. Banyak tak?
Menyerah Azan. Pasal apa tak buat? Pasal tak nampak. Sungguh. Tuan-tuan. Bahkan, kalau kita buat tu, ni bandingan dia. Ni dunia ada segala isi yang kita tak nampak ni, tuan. Kawan kita main kata dekat kita. Weh, hang ni bagus. Hang nampak hang lah ni macam, ahli syurga dah apa gaya dia, tuan. Kawan kita kata apa? Ya, dia nampak hang lah ni baik lah ni, nampak semua. Tuan-tuan, yang mana satu lebih bagi sedap hati kita? Yang khairun minat dunia wa mafiha yang Nabi SAW sebut, atau yang kawan kita dekat, kata dekat kita, hang ni baik dalam ni, alhamdulillah. Yang mana rasa sedap hati kita, tuan? Nampak pun tak mau mengaku juga lah, siapa? Yang kawan kata, betul tak, tuan? Pasal apa? Pasal kita duduk harap yang benefit yang segera tu. Pasal hati kita ni masih kotor. Kawan kita tak kata apa pun tak apa. Dan macam mana nak didik hati tu bagi bersih? Antara cara dia, tuan-tuan, belajar-belajar untuk sembunyi ibadat kita. Belajar untuk sembunyi ibadat. Orang yang sembunyi ibadat dia, tuan-tuan, dia sembunyikan ibadat dia kerana Allah, dia duduk sorang-sorang dengan Allah, tuan-tuan. Orang ni Allah sayang. Orang ni Allah sayang. Salih Allah syahmat, tuan-tuan. Nama dia Syekh Muhammad, salih Allah syahmat, Muhammad, Muhammad bin Aslam At-Tusi. Syekh Muhammad bin Aslam At-Tusi. Dia ni, tuan-tuan, hidup pada kurun ke-6 Hijrah, salih Allah syahmat Muhammad, di kota Baghdad. Kota Baghdad. Tuan-tuan boleh ambil pengajaran daripada dia. Dia ni, tuan-tuan, salih Allah syahmat Muhammad, Allah sangat sayang kat dia. Apa tanda Allah sayang kat dia? Seluruh daripada orang Baghdad tu, semua sayang kat dia. Waktu dia mati, dalam riwayat cerita, manusia puluhan ribu ikut dia pergi kubur. Bahkan, dia kata apa? Mungkin saja mencecah jutaan manusia yang ikut untuk hantar dia ke tanah kubur. Pasal apa? Boleh cerita orang hantar pergi tanah kubur ni, tuan-tuan, bukan cerita panggil orang. Orang mai semayang jenazah, kita ramai-ramai, bukan jenis panggil orang, tuan-tuan. Cerita dia, Allah gerak hati orang. Allah lapangkan masa semua orang. Allah gerak hati orang untuk mai ramai-ramai. Pasal apa? Pasal menunjukkan, ya Allah sayang dekat dia. Dan Allah masukkan kasih sayang dalam hati semua manusia sebab Allah sayang dekat dia. Nak faham tak? Pasal apa kata ulama? Kata salah seorang daripada ulama yang duk syarahkan tentang dia ni, dia kata apa? Antara benda yang dia sangat jaga ialah dia ni terlalu menyembunyikan ibadat dia kepada Allah. Sembunyi sungguh. Siapa pun tak tahu dia buat apa. Faham tak? Dia boleh bangun qiyamulail malam-malam, dia menangis sampai bengkak mata-mata dia. Sampai bengkak mata, dia semayang malam-malam sorang-sorang dia. Kemudian dia bangkit pada pagi-pagi hari, tuan-tuan, dia akan basuh muka dia sungguh-sungguh. Dia bercelak mata dia supaya siapa pun tak tahu apa dia buat pada malam hari tu. Dia buat tak tahu. Ya Allah. Kita kalau bangkit qiyamulail terlebih sikit hari tu, esok dia buat pegang tengkuk kat ofis tu. Ya. Dia buat gosok mata, kan. Dalam hati tu siapa nak tanya, siapa nak tanya, siapa nak tanya. Sakit dia tu. Ai nampak letih dia macam pakai dia qiyamulail hang tahu, terkejut kau tu. Buat tahajud, lepas tu buat sunat tasbih, kita silap aku tanya. Allahumma sallallahu. Tak puas hati kalau orang tak tahu. Tuan-tuan, yang menyebabkan apa, tuan-tuan, subhanallah, masalli ala sayyidina Muhammad, Allah memasukkan rasa kasih pada seluruh orang badak kasih dia. Sebab tu, tuan-tuan, tu tanda orang kat ni. Nabi SAW sebut dalam satu riwayat, masalli ala sayyidina Muhammad, tuan-tuan, apa dia? Apabila Allah mencintai seseorang itu, maka Allah akan memanggil malaikat Jibril. Wahai Jibril, sayanglah dekat orang ni. Cintalah dekat orang ni. Sebab apa? Sebab aku kasih dekat dia. Sebab aku sayang dekat dia. Malaikat Jibril panggil malaikat seluruh penduduk langit. Malaikat yang duduk di langit tu. Wahai malaikat seluruh yang duduk di langit. Sayanglah dekat orang ni. Pasal apa? Pasal Allah sayang dekat dia. Dan akan dimasukkan dalam hati seluruh manusia untuk sayang. Sebab tu, tuan-tuan, kita tengok tutup guru alim ulama mai duduk kata. Kita tengok dia pun kita kasih lah. Tengok dia tak tahu. Tengok rasa macam... Ada juga yang main-main gitu, meluatnya orang ni, subhanallah, tengok muka dia meluatlah, subhanallah. Kalau keluar kat info tu, dia ambil bertuk-ketuk, pang-pang-pang lah, macam lah ni, subhanallah. Ada daripada share, paham-paham, tuan-tuan. Allah, tengok muka meluat, subhanallah. Tak, dengan tuk-tuk guru, dengan alim ulama, kita tengok dia, tuan-tuan, walaupun ada benda kita tak setuju dengan dia, walaupun ada benda kita tak dapat, tapi tetap kita kasih kat dia. Orang hormat kat dia. Pasal apa? Tanda Allah sayang kat dia. Antara tanda, tuan-tuan, antara usaha untuk dapatkan kecintaan Allah ni, tuan-tuan, orang yang berkasih sayang dengan Allah ni, tuan-tuan, dia selalu bersendiri dengan Allah. Tu tanda dia. Macam orang duk bercinta,
Faham tak? Kita duduk fikir, tuan-tuan fikir macam mana mereka duduk cerita para sahabat yang duduk berdiri berkejam-kejam untuk semayang. Macam mana mereka ni buat? Dalam riwayat cerita tuan-tuan bagaimana Sayyidina Osman bin Affan semayang sunat witir. Semayang sunat witir saja satu rakaat. Yang satu rakaat witir yang dia buat tu, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, surah Fatihah habis, kemudian waladhalin amin, Bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim, dhalikal kitabu la raiba fih, hudan lil muttaqin. Surah apa? Al-Baqarah. Berhenti tak mana? Qul a'udhu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Berapa banyak dia baca tuan-tuan? Satu Quran. Allahu Akbar, subhanallah. Kalau tuan-tuan pederah tu Quran daripada lepas subuh tu satgi lepas zuhur, satgi straight lepas zuhur, satgi dekat dengan asar pun habis. Berapa jam tuan-tuan muslimat? Satu juzuk Quran dia baca. Dia bayang tuan-tuan dia boleh berdiri tu daripada lepas isyak tu sampai dekat subuh baca satu juzuk, satu Quran. Macam mana dia pun boleh berdiri lama tuan-tuan? Pasal apa? Cinta. Sayang. Macam tuan-tuan waktu duduk cinta dulu telefon. 3 jam kat telefon tu berasak telefon-telefon ni bukan senang. Faham kan? Senyum tu macam biasa. Lalu dulu waktu zaman ada telefon, ada tali tu Allah, dia gulung tali tu sampai pendek telefon tu. Kita duduk asrama dulu kan. Kalau ada siapa telefon ni, girlfriend telefon, Allah, dia berkejam dia cakap tu, dia gulung tali tu. Lepas tu kita nak cakap pula telefon jenis rongkai pula tali tu. Dia bukan sedang apa dia duduk buat. Tuan-tuan sekalian, dia asyik 3-4 jam. Lepas tu tanya, ha, sembang apa? Tak tahu, aku pun tak tahu sembang apa. Bunyi pelan tu, bisik-bisik. Kita duduk sebelah dia tak dengar cakap apa. Tapi orang depan tu faham. Tu tu kita faham, kita tak faham. Pasal orang bercinta, dia seronok duduk sama-sama tuan-tuan. Nak bersendiri-sendiri, nak duduk dua-dua. Macam orang baru kahwin, pergi honeymoon. Orang kahwin baru pergi honeymoon, muncak cinta pergi honeymoon. Pergi honeymoon dia pergi orang. Ada buat tok, buat wan, buat nak menakan, satu bas ikut tuan sekalian. Tu bukan honeymoon, tu family day nama dia. Tuan-tuan, masalah Al-Syamad, orang yang tengah bercinta ni dia duduk dua-dua orang sunyi-sunyi. Demikianlah tuan-tuan masalah Al-Syamad, orang bercinta dengan Allah. Patut tak heran orang yang boleh berdiri berkejam-kejam. Pasal apa? Macam mana orang duduk bercinta yang duduk berdiri berkejam-kejam cakap telefon dia tak sedang dia duduk dalam dunia dia. Macam tu keadaan orang yang sedang bercinta dengan Allah. Allahu Akbar. Tuan-tuan, kita tak mampu nak buat macam tu. Tapi kita boleh cuba untuk buat. Apa dia? Dengan belajar-belajar menyembunyikan ibadat yang kita duduk buat. Belajar sembunyi-sembunyi. Belajar tuan-tuan untuk kita buat tu supaya apa? Supaya nak ajak hati kita ni, aku buat ni bukan kerana siapa-siapa. Siapa tak puji, siapa tak tegur, siapa tak tahu pun tak apa. Ni aku buat lillahi ta'ala kerana Allah. Tu ihsan. Faham tak ni? Dan jaga mulut tu jangan cerita kat orang. Oh, lagi satu tu satu hal. Mau puasa. Puasa lagi nak buat kat orang. Tapi kalau puasa Allah kita ni tuan-tuan, ya Allah Rabbi, buat amal apa pun kalau boleh nak beritahu satu dunia kita buat tu. Tulis dalam Facebook tu, alhamdulillah sudah buka puasa. Dia panggil apa? Dia kata apa? Alhamdulillah apa? Tuan-tuan sekalian. Ha. Subhanallah. Alhamdulillah dah selesai dah apa semua ni. Subhanallah. Cerita kau orang habis. Alhamdulillah dah habis dah satu juzuk Quran baca. Subhanallah. Tuan-tuan tak cerita kau orang. Dia nak cerita kau orang. Puasa hari tu. Dan tengah hari duduk tunggu orang tanya. Tengah orang tanya, siapa nak tanya, siapa nak tanya. Eh, tak makan tengah hari ni. Eh, puasa. Panjang kan cerita. Dia gatai mulut tu. Tengah duduk sirai baju pun semua orang lalu. Eh, mah, masak apa tengah hari ni? Faham tak? Puasa yo, kami satu keluarga puasa hari ni. Loh, cerita kat orang sebab tak cerita. Cuba diam. Benda ibadat apa kita buat pun tuan-tuan, cuba tutup mulut. Jangan cerita kat orang. Pasal apa? Nak belajar-belajar ada sifat ihsan dalam diri tu. Siapa pun tak tahu tak apa. Antak budallaha ka annaka tara fa illam takun tara fa innahu yara. Kamu buat ibadat kepada Allah seperti mana kamu nampak Allah. Tadi kita pi pakai elok. Kita semayang cantik, kita akhlak baik. Pasal apa? Pasal ada orang tengok kita. Cuba buang perkataan orang itu dan ganti Allah tengok kita. Nampak tak? Tadi orang duk tengok kita, kita pi masjid, pasal masjid ni tempat orang ramai, sebab tu kita pakai cantik bila kita nak pi masjid. Sebab tu kita sembahyang elok, kita buat di masjid. Pasal apa? Pasal ramai orang di masjid yang tengok kita. Buang yang perkataan orang itu, letak Allah dekat situ. Bila letak dekat Allah dekat situ, maksud dia bukan sekat di masjid, di rumah pun ada Allah. Di masjid pun ada Allah.
di dalam perjalanan kita pun ada Allah, dalam kereta pun ada Allah. Maka pada setiap masa dan ketika bila kita nak buat ibadat kepada Allah, maka kita akan memperelokkan ibadat kita, memperelokkan pakaian kita, memperelokkan sebutan-sebutan kita. Kamu faham tak ni? Sama juga dengan maksiat, sama juga dengan ibadat. Fi kulli syai, buat apa saja, subhanallah tuan-tuan, innallaha katabal ihsanu ala kulli syai, ada semua perkara tuan-tuan. Kita ni tu penting mengaji. Tuan-tuan ingat tak? Kita dulu waktu kita tak mengaji ni, kita akan malu, tak ada malu langsung. Pasal apa? Pasal tak ada sifat ihsan ni, tak tahu kata Allah dia ada. Tahu kata Allah ada, tapi tak berasa Allah dia ada. Tak berasa Allah duk tengok kita. Sebab tu dulu buat maksiat tak segan. Kita dululah muslimat waktu tu tak pakai tudung, tudung rambut macam hantu mak limah. Pasal anak waktu tu, ingat tak? Oh, ingat lah, hangguk mak. Bagus semua depan ni. Allah Rabbi subhanallah. Gelak kat depan, kita pun sopan seluar pendek tu dia waktu tu. Faham tak? Duk pergi main bola waktu tu. Waktu tu pusat tak ada lagi. Mana petang-petang pergi main bola ni, pakai seluar pendek, aircon nak masuk ni. Selama buat tak tahu sebab naik motor, insyaAllah. Orang tak segan. Waktu tu duduk dua-dua orang tepi pantai sikit. Ingat lah waktu tu. Saya tak mengaku juga. Dia lah dulu ni, kereta rosak tepi sikit tu. Dia, kereta dia dulu ni, subhanallah. Duk laki perempuan tepi pantai sikit tu, tuan-tuan, subhanallah. Orang duduk lalu-lalu, duduk tengok, tak segan pun. Tak ada apa, sikit pun tak segan. Tuan-tuan, waktu tu kita duduk jalan dekat shopping complex, orang tu nak pergi tengok wayang, duduk pegang tangan girlfriend kita nak pergi tengok wayang. Orang duduk tengok kita duduk pegang tangan girlfriend kita yang bukan mahram kita, yang belum berkahwin dengan dia. Tak segan pun. Maksiat di depan mata orang sikit pun tak segan. Waktu tu bukan cerita bahasa Allah, dengan orang pun tak kisah. Dahsyat dia kita waktu tu, tuan-tuan. Pikap-pikap balik teruk lah. Teruk ya Rabbi subhanallah. Sik baik tak mati waktu tu eh. Nampak sana? Allah SWT. Tapi yang kita takut tak apa? Takut Allah duk bagi dekat kita ni kesan dekat anak-anak kita. Tu kita takut. Kau tengok anak-anak kita lah ni. Allahu Akbar. Suruh semayang tak mau. Cakap dengan kita biadab. Belakang kita duk buat maksiat. Ada handphone duk tengok bukan-bukan. Kita takut tu kesan daripada kita duk buat dulu ni. Dia reflect dengan perangai dan kelakuan anak kita dulu. Kita duk marah kat dia. Kita isyawat hang lagu ni. Pasal apa hang buat lagu ni? Aku tegur langsung tak boleh dengar dia. Pasal apa hang jadi lagu ni? Aku cuba fikir balik ni. Apa kita duk buat dulu ni? Takut tu tuan-tuan tu. Silap ni tu duk risau. Minta ampun pada Allah. Tuan-tuan, waktu tuan-tuan minta ampun tu, minta juga pada Allah. Ya Allah, janganlah. Janganlah dosa-dosa aku dulu ni menyebabkan apa ni, terkesan kepada anak-anak aku lah ni. Janganlah disebab aku dosa aku dulu ni, ya Allah, engkau bagi mereka ni jadi akhlaknya buruk, ya Allah. Janganlah disebabkan aku punya dosa-dosa dulu ni, engkau menyebabkan mereka ni tak mau ibadat kepada kamu, ya Allah. Mereka jadi orang yang akhlak tak ada, aku jadi orang maksiat-maksiat tak mau, ya Allah, tolonglah, minta kepada Allah. Tak faham tak ni? Allah. Silap kita dulu nak buat macam mana. Tapi duk mengaji-mengaji, duk pergi mengaji-mengaji, tuan-tuan, dah mai dah sikit. Mula dah waktu tu dah timbul dah sifat malu. Waktu tu dia berasa dah Allah duk main dah. Dia duk main dah. Sekiranya. Waktu tu dia main apa tuan-tuan? Dia mula meninggalkan maksiat depan orang. Belakang orang buat lagi. Ha, dia duk peringkat lah tu. Peringkat lagi sikit. Dia mula meninggalkan maksiat depan orang. Belakang buat lagi. Ha, sembunyi-sembunyi buat lagi. Handphone tu mana? Cuba check handphone tu. Allahu Akbar. Password semua. Password depan, password masuk Facebook, password lagi. Sekali masuk WhatsApp, password lagi. Password punya banyak ni, pasal apa yang password banyak sangat? Kalau tak ada apa nak sembunyi, nak password apa? Kalau tak ada apa nak sembunyi, password apa? Siapa tengok pun tak ada masalah apa. Pasal apa? Bukan ada apa nak sembunyi. Tak ada benda apa maksiat, tak ada nak malu apa. Tuan-tuan boleh sembunyi pada semua orang. Allah tahu apa tuan-tuan buat. Tidak. Tuan-tuan boleh block phone tuan-tuan tu, siapa pun tak boleh buka. Tentu Allah ingat, Allah tak tahu apa yang tuan-tuan buat tu. Setiap benda yang kamu buat tu, semua tu akan dicatat oleh Allah dan semua akan dibentangkan di depan Allah nanti. Akan ditunjuk pada semua orang apa yang kita buat gitu ni. Yang kita duk berasa macam tak ada siapa duk tengok handphone kita tu, subhanallah. Ya Rabbi, masya-Allah Rabbi. Kita sebut ni tuan-tuan duk berasa dalam hati ni. Perangai kita. Pasal apa? Kita masih tidak meyakini yang Allah duk catat apa benda kita buat. Sebab tu kita duk sembunyi. Tahap kita, subhanallah. Buat maksiat depan orang tak buat, belakang orang masih buat lagi. Tu peringkat tu kira okey sikit daripada yang hari tu ni. Faham tak? Waktu tu subhanallah, zaman dulu basuh kereta, orang pergi maya maghrib, buat tak tahu. So kereta, kawan kita duk pergi maya maghrib. Lah ni kita duk pergi maya maghrib, kawan kita duk basuh kereta, maki macam-macam. Faham tak? Parah. Tak reti-reti tua, dah nak mampus, dah duk basuh kereta, tak reti malu. Dulu kita lagu tu. Kita dulu lagu tu, sebab dapat hidayah lah, duduk pergi masjid tuan-tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak reti malu.
Baik, tuan-tuan masyarakat semua. Mai peringkat kedua bagus sikit, mula sembunyikan ibadat. Mula sembunyikan maksiat. Mai mengaji lagi tuan-tuan, Allah duk bagi taufik lagi, kasih lagi kat dia tuan-tuan, dia mula meninggalkan maksiat walaupun di belakang orang. Waktu ni dia mula dah sifat apa tuan-tuan sekalian masyarakat semua? Muraqabah. Muraqabah tadi. Muraqabah ni apa? Dia duk berasa Allah duk tengok dia. Dia berasa Allah tengok dia. Dia nak buat maksiat dia nak buat satu maksiat dia tak, jangan, Allah duk catat ni. Tapi nak buat juga ni, nafsu duduk nak buat juga. Tambah kawan-kawan duk hantar video bukan-bukan. WhatsApp tu jahat tu Allah. Kalau tak ada WhatsApp pun tak apa tuan-tuan, tapi nak buat macam mana? Lah ni nak kena ada WhatsApp belakang. Tapi tuan-tuan subhanallah, yang geng masjid okey, buat grup masjid, geng Taman Selasih ke apa, masjid Taman Selasih, okey, yang tu hantar tazkirah lalu, video apa bukan main. Nu geng-geng kawan sekolah, geng kawan pejabat. Ha, alumni sekolah, geng sekolah lama-lama dulu, ha, tu hantar bukan-bukan video. Taman malam Jumaat. Dia hantar gambar lah, apa semua, macam-macam, meripet tuan-tuan. Kita ni jenis, iman tak kuat. Mana dia mai tu, dia geram-geram, tengok juga. Sebab. Tapi duk teringat ni, Allah duk tengok ni, Allah tengok. Delete tu, berat sangat delete tu. Bukan delete tu ikhlas sangat tu. Tak ikhlas pun, tapi duk berasa macam sakit-sakit jadi dosa. Tuan-tuan, dia mula main peringkat tu. Dia muraqabah dah. Dia berasa Allah duk tengok dia. Waktu dia mula meninggalkan maksiat. Walaupun di belakang orang. Bila dia mengaji lagi tuan-tuan, dia main silap tuan-tuan sekalian masyarakat semua. Dia main musyahadah. Waktu tu dia berasa nampak Allah mana pun. Bukan setakat dia tinggal benda maksiat, dia mula meninggalkan benda-benda yang harus sebab dia malu pada Allah. Mula meninggalkan yang harus. Tuan-tuan, yang tak ada manfaat apa kat dia? Mandi telanjang contoh. Mandi telanjang, solat semua. Hukum mandi telanjang apa? Haram mandi telanjang kalau duk selfie tunjuk kat orang. Nak selfie dulu tu. Ha, tunjuk subhanallah. Itu haram hukum dia. Tapi kalau duk seorang-seorang tutup pintu kunci rapat-rapat seorang-seorang, tak apa, harus saja. Tak ada masalah apa. Makruh bila nak buat benda yang berkait dengan ibadat, nak ambil wuduk apa semua, makruh lah. Faham tak? Sekalian. Tapi dia tak mau, dia malu pasal dia duk berasa kehadiran Allah dalam hidup dia. Dia berasa malaikat duk tengok dia apa semua. Malaikat pun tak lalu tengok, start motor belah awal, astagfirullah dia kata. Faham, buruk tak ada apa dah. Baik, masalli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, bila dia mai peringkat musyahadah ni tuan-tuan, subhanallah tuan-tuan, tahu tak perasaan dia lagu mana? Perasaan dia, walaupun dia tak tergamak, walaupun dia nak tinggal ibadat sunat. Sagi lepas maya isyak, semua orang semaya sunat. Dia waktu tu nak bangkit, nak balik terus ni. Dia kata tak boleh subhanallah. Kalau aku balik terus ni, teruk sangat aku ni. Pasal apa aku teruk sangat sampai nak semaya sunat pun aku tak boleh nak buat ni. Aku malu dengan Allah. Dia bangkit semaya sunat pasal dia rasa malu dengan Allah. Nampak tak ni? Dia berasa sungguh Allah duduk dengan dia ni. No, pukul 3-4 pagi tu. Dia jaga pukul 5-5 pagi tu tuan sekalian. Dia bangkit tu, terjaga tu, dia nak pergi kencing tu. Dia pergi toilet kencing. Tuan-tuan, dia nak pergi patah balik tidur. Biasalah kita ni. Bila kencing, patah balik lena. Allah gerak dia. Bangkit tahajud. Oh. Dia bangkit kencing, patah balik lena. Subhanallah. Waktu dia nak patah balik lena, dia kata, tergamak aku sungguh. Allah gerak aku pagi-pagi ni untuk aku bangkit tahajud dekat dia. Tiba-tiba aku langsung tak mahu semayang. Teruk sungguh aku ni. Malu dengan Allah. Dia pergi ambil wuduk, dia semayang 2 rakaat. Sebab dia berasa kehadiran Allah dalam hidup dia. Seolah macam dia nampak Allah. Tuan-tuan faham tak ni? Tu subhanallah. Tu sifat ihsan. Tuan-tuan nak dapat kesempurnaan daripada ibadat ni, tuan-tuan kena ada sifat ihsan. Dia panggil apa? Menyempurnakan ibadat tuan-tuan dengan sifat ihsan. Titik kesempurnaan ibadat tu dengan sifat ihsan. Ada orang semayang sah. Allahu Akbar semayang. Cukup semua rukun syarat dia. Tuan-tuan, tambah dengan rukun apa ni, tambah pula dengan sunat, bukan sakat sunat hayat, bukan sakat sunat abak, sunat hayat, dia sempurnakan. Sempurna elok semayang dia tuan-tuan. Tapi dia tak berasa pun kehadiran Allah. Semayang dia macam kita duduk semayang. Otak kita meriwang, merata pergi sana sini. Kadang-kadang patah balik, kadang meriwang. Kadang patah balik, kadang meriwang. Habis bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis dah tu imam ni. Tu imam ni, dia lalai dalam semayang dia tuan-tuan sekalian. Sah tak semayang dia? Sah tak? Sah semayang dia. Tapi ada orang semayang, Allahu Akbar, duk berasa macam Allah duk tengok dia.
Takut dia Allah tak terima daripada sembahyang dia. Takut Allah duk nilai hati dia kat mana duk meriwa apa semua. Dia jaga, dia pedul perkataan dia. Takut Allah duk nilai satu-satu benda apa dia buat. Sampai sembahyang dia tuan-tuan, dia bagi salam tu, dia tak sedar subhanallah tuan-tuan. Dalam keadaan dia sangat takut dia duk sembahyang tu. Pasal apa? Pasal dia duk berasa Allah duk nilai satu-satu benda apa yang dia buat. Orang ni tuan-tuan dah sampai kepada titik kesempurnaan daripada ibadahnya. Macam mana dia dapat tu? Ada sifat ihsan. Oh subhanallah. Tuan-tuan dia faham ni? Tu cerita dia tuan-tuan. Ihsan. Ihsan ini wajib ada dalam diri kata ulama. Pasal apa? Pasal dia akan menyempurnakan, dia akan meneguhkan, dia akan memperbaguskan seluruh daripada ibadat kita kepada Allah. Sama ada benda-benda yang difardukan, sama ada perkara-perkara untuk dia meninggalkan perkara yang diharamkan, sama ada ketika dia bermuamalah dengan orang, sebagainya, apa yang dia buat dalam hidup dia akan menjadi sempurna dan terbaik apabila ada sifat ihsan dalam diri dia. Dia faham dah? Penat dah cerita. Baik dah? Itu baru kutiballah wa'alal ihsan wa'ala kulli syait. Baik. Dalam hadis ni nak cerita apa? Salah satu daripada urusan ihsan yang kena ada ialah urusan ketika kita membunuh. Membunuh yang macam mana? Membunuh, satunya membunuh tuan-tuan masalli ala sayyidina Muhammad, satu lagi nak menyembelih, satu nak membunuh. Membunuh pula ada berapa, ada berapa perkara subhanallah. Dia kata masalli ala sayyidina Muhammad, perbincangan dekat sini dia kata pertama membunuh musuh-musuh di medan perang tu macam mana keadaannya. Adapun membunuh masalli ala sayyidina Muhammad, dia kata ihsan di dalam pembunuhan. Apakah makna ihsan dalam pembunuhan ini? Kita duk bincang tadi tuan-tuan sifat ihsan secara umum yang kena ada dekat dalam kita. Tapi hadis ni nak fokus ihsan dalam pembunuhan. Hadis untuk hadis ni. Faham tak? Assalamualaikum. Ihsan dalam pembunuhan ini ialah keadaan dan tata cara di mana pembunuhan itu dilakukan. Pembunuhan tersebut yang pertamanya mestilah menggunakan satu alat yang tajam. Pasal apa guna alat yang tajam ini? Supaya apabila dia membunuh itu, dia menjadi masa dia menjadi pantas dan paling mudah jiwa itu maksudnya syamat akan keluar daripada dia. Maksud dia, dia tak menyeksa mayat tu. Bukan cerita manusia saja, termasuk binatang. Nah, tu nah musalli ala sayyidina Muhammad. Baik. Yang pertama dia kata apa? Adapun pembunuhan musuh-musuh di medan pertempuran. Ha, ni nak bincang dulu. Ha, perbincangan pertama mengenai pembunuhan ni, macam mana nak membunuh musuh di medan perang. Ha, ni ada adab dan akhlak. Tuan-tuan tengok musalli ala sayyidina Muhammad macam mana dia duk semelih orang. Tuan duk tengok dalam video-video, Allah, kita takut. Tuan tak takut. Risau tuan-tuan. Saya pi Syria ni tahun 2007. Saya pi Syria. Seronok, aman, tenteram sikit, tak ada masalah apa. Kut nak kata kecoh-kecoh tak ada. Tempat pelancongan, ada tempat ada salji, cantik Syria ni. Bukan sekat tempat cantik, orang pun cantik. Cantik. Bukan sekat orang lelaki, orang perempuan lagi lah cantik. Allah mahu tak cantik, mata biru, mata hijau. Allahu akbar, subhanallah. Sebelah hijau, sebelah biru, macam kucing. Waktu tu subhanallah, tengok orang duk bawa anak-anak, teringat anak kita. Faham tak? Tengok anak orang, teringat anak kita. Tengok bini orang, lupa bini kita waktu tu. Subhanallah. Cantik sangat waktu tu tuan-tuan masa hebat Syria. Lah ni Syria tuan-tuan apa jadi? Hancur dah. Hancur. Saya. Tuan-tuan. Depa lah ni sampai ke tahap fatwa keluar boleh makan kucing. Tuan-tuan bayang. Sebab tak ada makanan. Orang-orang depan ni tuan-tuan boleh ditangkap dan boleh disembelih anytime. Saya tengok bagaimana seorang tu tuan-tuan ditanam sampai sekerat kepala. Tanam sampai sekerat kepala, tinggal kepala ya. Duh, tinggal kepala. Tuan tak boleh bayang dia duduk tekan buih kat dalam macam nak gerak tak boleh gerak tuan. Mengucap kata Bashar itu Tuhan. Bashar kata. La ilaha illallah, dia kata tak, dia tak mengaku juga tuan. Allah dikatak, dipukul-pukul-pukul kepala dia Allah. Kalau nak bunuh-bunuh bagi mati terus senang. Tak ada, dia seksa. Seorang lelaki tu dia tak ada seruduk tu dekat dinding. Entah. Dekat dinding. Sama duduk sembang tu, sama ada ambil pisau duduk toreh, 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 toreh belakang kawan tu. Toreh, toreh panjang-panjang, toreh pisau, toreh, toreh, toreh bagi duduk terbuka-terbuka daging belakang. Allah, kita tengok subhanallah. Awaklah yang duduk seksa lah tu, bunuh sudahlah. Tak saja. Lepas tu dia ambil tu, dia tikam dia, cak, 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 dia tikam tu. Allah, kau tu duduk menjerit-jerit lah subhanallah tuan-tuan.
Ni jadi dekat depa kat sana. Ish, tuan-tuan, benda yang sama tak mustahil boleh jadi kat kita. Sungguh tuan-tuan. Tuan-tuan jangan wasa selesa. Kita doa akhir zaman ni, masya-Allah Rabbi subhanallah. Tuan-tuan akan berlaku satu perang yang besar, Malhamah Kubra. Yang akan berlaku peperangan tu akan meribak, meribak, meribak tuan-tuan, akan menjadi setiap manusia seluruhnya yang duduk di muka bumi Allah waktu tu tuan-tuan akan terlibat dengan peperangan ni. Daripada 100 orang hanya seorang saja akan terselamat. Bila? Tak tahu. Cumanya ada juga Nabi SAW sebut tuan-tuan tentang peperangan di antara orang Rom dan orang Islam. Orang Rom dengan orang Islam. Rom ni tuan-tuan, masa dia semak, kalau kita lah ni kita tak sebut, kita panggil Eropah, orang Eropah. Faham? Pula tu hari tu tuan-tuan, masa dia semak, waktu Rusia ke Perancis, Rusia yang serang masuk ke Syria. Presiden dia sebut, dia kata apa? Dia kata, this is the beginning of World War 3. Ini merupakan permulaan kepada Perang Dunia Ketiga. Dia sebut. Subhanallah. Bila masuk Perang Dunia Ketiga ni, perang dunia, seluruh dunia akan kena. Akan terlibat. Dia merebak. Yang kita takut tu sebab terkait pula Nabi SAW sebut tentang akhir zaman dekat hujung tu akan jadi Malhamah Kubra ni. Perang besar ni akan jadi. Adakah yang ni yang Nabi SAW maksudkan? Wallahu'alam, kita tak tahu. Cuma kita harap tuan-tuan janganlah. Sebab dahsyat tuan-tuan tengok apa jadi dengan Syria lah ni. Allahumma sallallahu alaihi. Takut. Ini panas pula, main panas ni. Kita duduk risau juga. Kita tak risau. Risau tuan-tuan. Pasal apa? Pasal duduk tengok dalam surat khabar, tengok dalam berita. Dia pun duduk kata tuan-tuan. Ni panjang ni. Yang ni. Yang kali ini ni panas, dipanggil El Nino panas. Ada sahabat tadi tengok tunjuk dekat dia punya apa, handphone dia. Ada tengok dekat apa dia punya apa tu, yang suhu tu kan, sampai 40, 41. Subhanallah, tak pernah jadi dengan kita tuan-tuan. Masya Allah. Dan depa jangkakan El Nino ni akan panjang, tempoh dia panjang. Yang kita risau, setahun lebih lepas dah jadi dah satu. Tuan-tuan ingat tak waktu tu? Macam ni lah keadaan dia. Hangat. Aircon tak ada di rumah. Tidur depan peti air, buka. Lepas tu, habis 3-4 beranak depan peti air tidur. Berebut semua nak tidur kepala pergi ujung kepala peti air tu. Tentu sekalian. Nuh, hari tu duk ingat lagi. Duk catu ayak, duk usung ayak mata. Nuh, kita punya empangan kering-kering apa semua dah. Tuan-tuan, tu dah jadi dah hari tu ni. Ni jadi lagi satu. Yang ni pula lebih panjang daripada hari tu, daripada jangka. Yang ni lebih hangat daripada yang hari tu, daripada jangka. Tuan-tuan, kita duk risau, duk terkait dengan hadis Nabi SAW tentang Dajjal. Entahlah. Tu tak dengar hadis tu. Pertama tahun pertama 1/3 hujan tak turun. Cerita 1/3 hujan tak turun ni bukan hujan tak turun langsung. Hujan turun juga. Kalau 1/3 bahagi dengan 12 bulan, maksud dia 4 bulan. 4 bulan. Dalam campur-campur dalam setahun tu ada 4 bulan yang hujan tak turun. Kering. Ha, kat sini. Masuk tahun kedua pula bukan langsung hujan tak turun. Hujan turun juga tapi kurang. Campur api tolak mai tuan-tuan, lebih kurang 8 bulan hujan tak turun. Faham tak? Sorry, saya nak. Masuk tahun ketiga langsung hujan tak turun. Kalau tahun depan langsung hujan tak turun, tuan-tuan bingang-binganglah. Waktu tu akan muncul Dajjal. Pasal memang kita duduk zaman dia. Faham tak ni? Zaman fitan dia panggil. Zaman fitnah. Sampai kita tak tahu, kata guru saya tuan-tuan Masali Azhamad, dia kata hatta halimun hairan, sehingga orang yang cerdik, orang yang alim ini pun kehairanan, dia tak tahu mana satu betul mana satu salah. Tuan-tuan boleh bayang apa duk jadi negara Arab. Yang kau ni kata ni kami ni mujahidin, kau ni berkata kami pun mujahidin. Kau ni kata ni kami ni orang, kami syahid semua, tengok muka senyum-senyum belaka. Dia kata kami pun syahid juga, tengok kami semua senyum-senyum belaka. Hai, mana satu kita nak percaya ni? Kita pun tak tahu mana satu betul mana satu salah dah. Fitnah akhir zaman. Allahu Akbar, subhanallah tuan-tuan. Takut. Takut tersilap, pi kita tersilap, pi duduk dekat orang yang salah. Allahu Akbar, subhanallah tuan-tuan. Betul, boleh bayang kalau benda tu merebak mai sampai kat kita, apa kita nak buat? Tuan-tuan. Nah, zaman fitnah. Akhir zaman. Tuan-tuan. Baik. Walau keadaan macam mana pun tuan-tuan, subhanallah, Islam ajak dekat kita adab-adab ketika berperang. Adab-adab ketika membunuh. Dia kata ada pun pembunuhan musuh-musuh Islam di medan pertempuran jihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, maka cara paling mudah untuk membunuh kaum kafir ialah dengan memenggal leher-leher mereka. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, fa idza laqitumul ladzina kafaru fadarbal riqaba. Apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir di medan perang, maka pancunglah batang leher mereka.
Nabi SAW telah mencegah daripada mencincang-cincang atau memburuk-burukkan rupa musuh, mayat-mayat musuh yang telah berjaya dibunuh, sama ada sebelum musuh itu dibunuh atau selepas. Nabi SAW larang. Jumpa musuh Islam kot tuan-tuan, nanti pergi perang lah. Mai perang jadi kat kita, tuan-tuan terlibat, pergi berjerang, pergi perang fi sabilillah. Maka cara yang paling tepat diajak dalam Islam untuk bunuh musuh, penggal kepala. Penggal ni masuk pancung, bagi putus cepat. Pasal apa? Pancung ni pasal tang ni nerf ni. Dia saraf yang bawa kepada rasa sakit, saraf yang bawa rasa kepada pedih sebagainya, ni duduk di belakang dekat ni, dekat tulang belakang ni. Maka tuan-tuan, pancung bagi putus tuan-tuan siap-siap supaya dia tak berasa sakit tu. Tapi dia mati. Potong tu terus potong dia punya hubungan dengan kepala dia, maka dia tak rasa sakit, terus mati. Dah faham tak? Jangan pergi semelih. Semelih ni lambat mati. Allah, kesian tuan-tuan. Tuan-tuan boleh bayang tak kalau semelih? Sakit tu orang ni. Ni yang duk berasa sakit ni, dekat belakang ni. Ni sementara ni, yang nak sampai dekat sini, tuan-tuan boleh bayang tak? Macam mana nanti kita akan belajar satgi ni, dia beritahu, jangan tunjuk orang semelih tu, jangan tunjuk lembu dengan lembu. Tuan-tuan nak semelih lembu satgi ni, seorang lembu pula. Tuan-tuan nak sembelih seekor lembu ni, tak boleh nak sembelih lembu yang sebut yang ni depan lembu yang nak sembelih satgi. Dilarang dalam Islam. Apa yang kita duk tengok dalam TV, dalam video tu tunjuk kat kita tuan-tuan, disembelih depan-depan orang ni. Kawan ni sebelah ni, sebelah ni sembelih dia. Sebelah ni. Yang sebelah ni kawan duk tunggu sebelah. Tuan-tuan boleh bayang tak perasaan dia macam waktu tu? Tuan-tuan boleh bayang tak perasaan dia? Allah, takut tu Allah saja yang tahu. Tuan-tuan macam mana? Depa duduk ramai-ramai, tembok kepala pam 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 pam. Tuan-tuan bayang tak seorang yang duduk hujung sekali tu, yang kawan-kawan duduk kena, seorang-seorang jatuh berdebut-berdebut, dia duduk nampak kawan duduk jatuh. Dia tahu satgi dia akan kena, dia mati macam mana keadaan. Takutnya Allah saja yang tahu. Islam tak bagi buat macam ni. Tuan-tuan bayang lagi. Cerita kalau nak bunuh musuh, bunuh terus, bunuh terus. Jangan duduk seksa dia, tak boleh. Cincang dia, bukan cerita cincang sebelum, cincang selepas pun Islam tak bagi. Lepas dia mati, pergi duduk cincang dia pun nak balas geram sangat geram, cincangnya pun Islam tak bagi. Nampak tak ni? Masalah Allah SWT, tu cerita dia. Dalam Sahih Bukhari, bahawa Nabi SAW telah mencegah daripada perbuatan mencincang dan memotong mayat musuh. Dalam hadis dalam Musnad Ahmad dan Sunan Abu Daud, daripada hadis Imran bin Husain dan Samurah bin Jundub radhiyallahu anhuma, bahawa Nabi SAW telah melarang perbuatan mencincang dan memotong mayat musuh. Nah, masalah Allah SWT. Diharuskan bagi kaum muslimin menggunakan senjata-senjata api dan bahan-bahan pemusnah secara saksama sebagaimana dipergunakan oleh pihak musuh. Boleh guna. Faham tak? Ni musuh guna M16, dia pergi lawan dengan pedang. Kita apa ni? Pancung kepala hang. Ni duk main. Boleh kita guna yang saksama dengan dia, gitu keadaan. Masalah Allah SWT. Pedang tak bagi buat kerih. Dia buat kerih dia tak. Takkan Melayu hilang di dunia. Tak ada senyum kalau dulu. Ha, gitu keadaannya. Baik, masalah Ismail. Famanya' tada alaikum fa'tadu alaihi mithli ma'tada alaikum. Surah Al-Baqarah. Oleh sebab itu, barang siapa menyerang kamu, maka seranglah dia seimbang dengan serangan mereka terhadapmu. Ha, gitu nah. Masalah Allah Sayyidina Muhammad. Baik. Yang kedua, bagaimana pula pembunuhan dalam bentuk qisas? Qisas ni tuan-tuan, hukum balas bunuh balik. Orang bunuh satu nyawa, balas balik dengan satu nyawa. Macam mana pula keadaan dia? Adapun pembunuhan sebagai hukuman qisas, maka tidak harus memotong-motong atau mencincang mayat yang telah dilaksanakan hukuman qisas pada dia. Sebaliknya, pembunuhan ini hendaklah dilakukan dengan pedang. Sekiranya orang yang melaksanakan qisas ini secara sengaja telah memotong dan mencincang mayat tubuh si kena bunuh, maka Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad sebagai pendapat mereka yang masyhur tentang perkara ini mengatakan, orang yang melaksanakan pembunuhan qisas itu hendaklah dibunuh sebagaimana dia telah membunuh. Faham? Dia pergi bunuh orang, dia pergi cincang-cincang mayat tu, maka dia pula kena qisas. Walaupun waktu tu dia diamanahkan untuk melaksanakan qisas tersebut. Dia diamanahkan untuk melaksanakan qisas tersebut, selesai dah. Memang dia kena pergi bunuh orang tu. Tapi dia pergi bunuh, dia pergi cincang pula waktu tu. Maka tuan-tuan, tindakan tu kena balik pada dia. Itu pada pendapat Imam Masalli Allah SWT, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Baik nah? Khair. Masalli Allah SWT Muhammad. Yang ketiga tuan-tuan, masalah al-sumat, larangan membakar dengan api. Ha, ni pun kena tahu. Larangan membakar dengan api. Telah sabit di dalam Sahih Al-Bukhari bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengizinkan membakar dengan api, kemudian melarangnya agar dia menjadi satu perkara yang tegas dan teguh di dalam pengamalan dan iltizamnya.
telah diriwayatkan oleh Al-Bukhari daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi SAW telah bersabda, la tu'adzibu bi'adzabillah azza wa jalla. Janganlah kamu mengazab dengan azab Allah Ta'ala. Ini menjadi petunjuk bahawa pengajaran Rasulullah SAW telah lama berlaku sebelum banyak negara bersepakat dalam mencegah penggunaan bom-bom yang membakar. Sebagaimana yang kita ketahui ini pula, ketahui pula negara-negara yang kuat dan besar tidak mematuhi larangan ini. Sebaliknya ia hanya sebagai tulisan di dalam kertas mereka sahaja. Subhanallah. Kami bersama Nabi SAW, kata Abdullah Mas'ud, ketika kami melewati satu perkampungan semut yang terbakar, satu tempat kampung semut, ada busut kot, dibakar busut tu. Lalu Musayyamat, Nabi SAW kata apa? Tidak sepatutnya bagi seorang manusia untuk mengazab dengan azab Allah. Kerja bakar ni kerja Allah. Ha, sila. Ha, manusia tak boleh duduk pergi bakar aku tu. Tuan-tuan, saya tak tahulah kita duduk buat bakar benda-benda macam-macam. Faham tak? Kita duduk bakar apa? Allahumma sallallahu alaihi wasallam. Nah. Kebanyakan alim ulama mengatakan bahawa hukumnya makruh walaupun ke atas serangga-serangga. Bakar apa ni? Kengga. Ni tak? Nah. Makruh hukum dia. Nah, sebagai ulama sebut serangga. Serangga yang boleh bawa kepada mudarat dekat kita. Nah, sallallahu dengar ni. Imam Ahmad apa ni? Abu Darda kata apa? Telah melarang membakar kutu dengan api. Kutu dia buka api. Tu larang, tak boleh. Yang ni lagi best. Imam Ahmad kata apa? Jangan dibakar ikan di atas api. Ha, jam. Baca takat tu, jam. Jangan dibakar ikan di atas api sedangkan dia masih hidup. Ha, tu. Faham lah, bagi mati dulu. Siang-siang semua. Lepas tu lagi baru letak atas pemanggang. Ambil-ambil tangkap-tangkap pergi buah atas pemanggang. Itu dilarang dalam agama, subhanallah. Faham tuan-tuan? Kita berhati-hati sikit bab-bab yang macam ni. Tuan-tuan tengok hari tu bagaimana depa bakar seorang pilot tentera Jordan. Tengoklah video. Depa bakar pilot tentera Jordan. Allahu Akbar, subhanallah. Depa buah dalam sangkar pilot tu. Sebab pilot tu pergi serang depa punya apa? Base depa, base camp depa di Syria. Serang bom, kemudian pilot ni pula depa tembak kapal terbang dia jatuh. Depa tangkap pilot dia tu. Depa jatuh hukuman sebab bunuh orang Islam. Dia buat macam mana? Depa buah dalam sangkar. Depa bagi dia duduk dalam sangkar tu, tuan-tuan. Kemudian dia tuang minyak. Depa tarik minyak tu sampai sini. Kemudian depa cucuh di hujung ni. Api pi. Dia duduk tunggu api mai. Tuan-tuan bayang tak? Allah, saya duduk tengok tu dah tak gamak kita nak tengok. Islam tak ajak sikit pun buat lagu tu. Islam tak bagi buat macam tu. Tak boleh bakar orang. Sama sekali. Masa Ahmad. Api tu mai keliling dah ni. Oh, api tu mai pusing. Dia ikut yang dia tuang tadi. Pusing. Lepas tu mai orang bakar. Oh, bakar dia tuan-tuan. Dia tak boleh nak buat apa. Nak lari tak boleh. Nak buat apa tak boleh duduk tu. Dia duduk angkat tangan aku tu. Kita duduk nampak. Oh, menjerit. Oh, terbakar tubuh dia. Jatuh, melutut, jatuh. Tuk, jatuh tu. Ni minyak-minyak keluar pada dagu ni jatuh. Tak menitik. Allahu Akbar. Siksa manusia. Ya Allah Rabbi Subhanallah. Tuan-tuan, Islam tak ajak lagu tu. Kita mengaji ni kita tahu. Bila kita tengok video, yang mana boleh, mana tak boleh. Faham tak? Menyeksa orang, duduk tikam-tikam, duduk apa semua. Tak, ni bukan daripada jalan. Maksud dia apa? Ini bukan kerja orang Islam. Bukan. Kalau dia buat jenis apa-apa, dia kata kami ni kelompok Islam buat macam ni. Tak. Ini bukan. Sebab apa? Islam tak ajak menyeksa musuh kamu lagu ni. Tak. Tuan faham tak ni? Dan nak menjatuhkan hukuman pula, tuan-tuan, ialah dijatuhkan oleh qadhi, dijatuhkan oleh hakim. Tempat tu. Bukan semena-mena-wenang. Maksudnya, oh, ha, mencuri, tangkap, potong tangan, tak boleh macam tu. Tuan-tuan faham lah keadaan dia. Masalli ala Sayyidina. Baik. Yang keempat, larangan pula daripada mengikat dan memanah binatang. Ikat dan panah. Iaitu seekor binatang diikat kemudian dituju dengan anak panah atau seumpamanya sampai mati. Oh, ini dilarang, subhanallah. Di dalam Sahih Bukhari dan Muslim daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW telah melarang perbuatan seumpama itu. Di dalam Sahih Bukhari dan Muslim juga daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahawa beliau telah menemui satu kaum yang mengikat seekor ayam di atas sebatang kayu kemudian melontarinya. Beliau berkata, siapa yang melakukan sedemikian ini? Sesungguhnya Rasulullah SAW telah melaknati orang yang melakukan perbuatan ini. Tuan-tuan tengok kanan dalam video, ya Allah Rabbi, depa apa tangkap ikat kucing, ya Allah Rabbi.
Ada satu tuan-tuan kita tengok video dalam video, dia tangkap kucing, dia boleh toreh kucing, koyak kulit dia. Ya Allah, duit hidup kucing tu. Apa punya manusia buat, tak ada kerja kan? Tuan-tuan, subhanallah. Ada satu waktu puasa tahun lepas, bukan raya haji, tahun lepas kan, dua tahun lepas. Depa tangkap seekor lembu, lembu tu gemuk tuan. Ambil baygon tiup spray kat hidung dia. Spray pening lembu tu. Tuan-tuan, dia lepas ambil tak ambil paha. Dia lepas ambil paha, dia lepas ambil. Tangan ni tangan ke kaki dia panggil atas. Ini dia panggil tangan ke kaki tuan-tuan. Tangan. Tangan lembu tu. Empat-empat kaki lembu tu dia potong lepas duk hidup. Ya Rabbi subhanallah. Tuan-tuan boleh bayang lembu tu mati. Tapi sebelum nak mati tuan-tuan boleh bayang tak sakit ya Allah. Kita dah fikir siapa punya kerja ni. Lepas tu tuan-tuan buat apa? Pergi longgok daging tu dekat pasar, apa pergi beli. Kita dah pergi beli ya Allah Rabbi tuan-tuan. Apa punya manusia lah ni tuan-tuan. Hilang sifat primat, peri kemanusiaan tu tak ada lah. Allah angkat. Faham tak? Tangkap ayam pibuh tu, baling dia, panah dia pun tidak dibenarkan dalam Islam. Faham? Islam, larangan menjadikan sesuatu yang bernyawa sebagai sasaran, ini pun tak boleh. Dalam Musnad Imam Ahmad daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahawasanya sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang daripada memanah binatang lalu dimakan. Akan tetapi hendaklah disembelih terlebih dahulu, kemudian panahlah kalau mahu. Kalau nak buat juga, nak buat panah, nak tak tahulah nak belajar panah ke apa sebagainya, cerita dia pi sembelih dulu. Baru panah. Dia kata sembelih macam mana? Dia nak lari, dia nak panah apa semua waktu lari-lari apa sebagainya. Tak boleh, Islam tak ajar. Tak boleh. Nak panah binatang untuk buat main-main tak boleh. Melainkan untuk dimakan. Faham tak sekalian? Ha, tu, musalli ala sayyidina Muhammad. Kalau dia nak panah macam orang duk berburu tu. Kan? Ini saja lepas, saja bila lepas. Lepas tu panah. Tak boleh. Dia tangkap dah. Dia lepas. Yang kata buru tu, duduk lepas, duduk tengah dalam hutan tu. Memang duduk berlari-berlari. Teman-teman. Itu tak apa. Memang panah dia sebab nak ambil makan. Yang ni, dia duduk tangkap dah. Boleh sembelih dah. Tak saja pergi lepas. Supaya nak panah, sekejap nak sembelih pula. Itu dia larang. Kalau nak panah juga, sembelih dulu. Sekejap pun panah. Bila tak jauh-jauh apa panah. Tentang fikir lah lagu mana. Cerita dia tak mau duduk seksa binatang tu. Oh. Kalau binatang pun orang tak bagi seksa macam tu, apatah lagi manusia. Faham tak? Ihsan kita menyembelih binatang. Ha ni tuan-tuan kena belajar elok yang ni. Salihat sebab kita nak tengok sikit. Di dalam Islam terdapat adab-adab yang mesti dipatuhi oleh seorang Islam ketika melakukan penyembelihan. Baik nak? Yang pertama dia seumpamanya apa tuan-tuan? Menajamkan pisau. Yang pertama dia musalliat alaihi Muhammad menajamkan pisau supaya apa? Mempercepatkan hilang nyawa binatang sembelihan tu. Bagi tajam pisau elok. Ini faham dah tuan-tuan yang duk mengaji bab sembelih dalam korban ni kena tahu memang kena tajam pisau dia. Yang kedua, subhanallah dia ajak dekat kita apa? Islam ajak apa ni? Menyembunyikan daripada pandangan binatang sembelihan itu. Baginda Nabi SAW sebut, "Idza dhabaha ahadukum falyujahhiz." Jika seorang kamu menyembelih maka hendaklah membunuhnya dengan sekali sembelihan saja. Pisau tu jangan tunjuk kat binatang tu. Tak boleh, larang. Tak faham tak? Ini dia pergi suar kat muka dia. Nampak ni? Tunggu sekejap yang kena. Tunggu sekejap. Bila tu, wah. Oh, tu duduk maki kita tu. Celaka kau ni. Tunggu sekejap. Nanti aku tuntut kat akhirat. Bukan tahu sebagainya. Nampak tak ni? Jangan duduk tunjuk lagu tu semalam. Sembunyikan pisau tu. Adab kita dengan binatang waktu kita nak bersembelih. Nah, binatang apa pun. Lembu ke? Apa ni? Kucing pula. Lembu ke? Ayam ke? Sebagainya. Baiklah, yang ketiga, masalah ala sayyidina Muhammad, manakala antara adab berbelah kasihan terhadap binatang sembelihan pula ialah dengan menuntun binatang tersebut dengan tuntunan yang lembut. Nak bawa pi tu ajak elok-elok pi. Nak pegang elok-elok bawa pi, subhanallah, jangan duk pi buat kasar-kasar dengan dia pasal apa sekali nak sembelih dia. Islam ajak ambil macam tu. Ni ada hadis. Lepaskan telinganya tuan-tuan ketika Nabi SAW melewati seorang lelaki yang mengheret kambingnya dengan memegang telinga kambing tu. Waktu tu seorang lelaki nak pergi sembelih kambing dia, dia pegang telinga kambing tu seret. Nabi SAW lalu. Nabi kata apa? Da' udhunaha wa khuz bisa li fatiha. Lepaskan telinganya dan peganglah bahagian hadapan tengkuk dia. Pegang bahagian depan tengkuk tu. Elok-elok buat pergi. Imam Ahmad berkata binatang sembelihan itu hendaklah diheret ke tempat sembelihannya dengan lembut.
menyembunyikan pisau daripadanya dan janganlah mempamerkan pisau itu kecuali ketika hendak menyembelih sahaja. Oh, subhanallah. Ini adab ketika kita nak sembelih binatang. Baik, masalli ala sayyidina Muhammad. Lagi, apa lagi adab ketika nak sembelih binatang, tuan-tuan? Iaitulah subhanallah yang berikutnya, tidak menyembelih dengan kehadiran binatang sembelihan yang lain. Ha. Jangan duk pi sembelih depan binatang yang lain sekali kita nak sembelih. Kesian kat dia. Dia pun ada perasaan tu, tuan-tuan. Saya pernah tengok sekali hari tu. Lepas tu dia pun nak sembelih. Yang lembu ni dia ikat di hujung. Yang lele yang nombor satu, nombor dua, nombor tiga duduk lepas di belakang. Dia bawa seekor main duduk depan kawan ni. Sembelih seekor. Dia duduk tengok. Dia tengok diam. Dia tengok. Sudut tengok. Subhanallah. Sekali main yang kedua pula tu. Bila my time dia, dia kelupak ni nak lari. Dia nak lari sungguh-sungguh sampai terberak-berak, tuan-tuan. Pasal apa? Nak tunjuk kata dia memang takut sungguh waktu tu. Pasal duduk tengok satu-satu, tuan ingat dia tak ada perasaan. Binatang pun ada perasaan. Allahu Akbar. Saya duduk risau, tuan-tuan, nanti dituntut kat akhirat ni. Pasal apa hang seksa aku macam ni? Pasal apa hang seksa aku macam ni? Tuntut kita kat akhirat, kita tak tahulah, subhanallah. Sebab tu beradab, tuan-tuan, walaupun nak sembelih binatang, kita ada perasaan macam depa ni tak ada perasaan apa. Depa ada perasaan. Sebab tu Nabi SAW suruh jaga benda ni. Nah, jangan sembelih di depan dengan kehadiran binatang yang akan disembelih kemudian daripada dia. Kemudian yang berikutnya, tuan-tuan, apa dia ni? Menghadap ke arah kiblat. Menghadap arah kiblat sebab nak ambil keberkatan. Kemudian membaca bismillah. Baca bismillah hukumnya sunat pada mazhab Imam Syafi'i. Ha, tak baca bismillah sah tak? Ha. Sah tak sembelihan? Tak baca bismillah. Sah tak? Sah. Ha, seorang mai dia bawa ayam. Datuk Bilal, sembelih ayam aku, Ustaz. Dia kata nak sembelih ayam. Hang dapat mana ayam ni? Mana hang bela ayam ni? Ya, saya tak bela ayam. Ni dapat mana ayam ni? Datuk Bilal, jangan hambat kau orang ni, ayam curi. Dia kata ayam curi nak sembelih buat apa? Dia kata, "Oi, Datuk Bilal tak tahu kan ayam tak sembelih mana boleh makan bangkai." Dia kata, "Oh, lagu tu yang hang curi tu tak apa." Subhanallah. Tuan-tuan, Datuk Bilal bismillahirrahmanirrahim sembelih ayam tu. Faham tak ni? Selia semat. Sembelihan tu sah tak? Sah tak? Sah sembelihan tu. Ayam tu boleh makan tak? Tak boleh makan pasal ayam curi. Tapi kawan tu dibawa ke Tok Imam. Tok Imam kan tahu. Tok Imam dah ni. Ayam. Gulai ayam kari tu golek-golek ubi dia. Tak nak? Tok Imam kata apa? Ni yang dapat mana ayam ni? Tok Imam makan sudah lah. Tak usah tanya banyak-banyak. Tak nak? Boleh tak Tok Imam makan tu? Boleh tu Imam tibai lah dengan ubi-ubi dengan mangkuk-mangkuk sini. Tak apa tuan-tuan, jangan duk pihak abang lepas tu. Dia kata apa, ni ayam curi tu Imam makan, tu tak boleh lah. Tuan faham tak gitu? Oh, salli ala sayyidina Muhammad. Baik, baca bismillah ketika menyembelih. Yang berikutnya tuan-tuan, adab pula bila kita bersembelih, bila kita menyembelih tuan-tuan, ialah membiarkannya sejuk sehingga lenyap jiwanya. Biar sampai dia lenyap jiwa dia tu, kemudian baru urus dia. Sampai dia sejuk, sampai dia dah tak bergerak lagi. Saya duduk tengok daripada buat proses ayam. Waktu saya forum dengan seorang imam muda ni. Waktu mereka dalam program imam muda tu, mereka dibawa untuk pi kilang ayam. Kita pun tahu juga waktu tu saya duduk buat program. Saya duduk nak produce ayam halal lah, saya ingat waktu tu. Mereka ayam ni tuan-tuan, dia ada tempoh dia. Dia ikat kaki dekat conveyor. Kan? Kemudian dia jalan. Sebelum dia nak sembelih tu, dia celuk kepala dulu. Celuk kepala yang arus elektrik tu. Nak bagi dia pengsan. Kan? Bagi dia pengsan. Memang ada yang tu dibenarkan oleh fatwa bagi kebenaran untuk buat tu. Pasal ayam tak mahu dia menggelupak apa semua. Tapi dia hidup lagi. Kemudian sekejap lagi, sembelih. Bila sembelih tuan-tuan, dia kelupak-kelupak-kelupak apa-apa tu. Sampai tempoh dia, sekejap dia senyap diam. Dalam konveyor tu lagi. Kan? Dia dah diam dah. Cuma waktu tu, Islam ajak suruh lepas. Lepas kita sembelih, lepas dia. Bagi dia duduk. Lepas dah, jangan diikat dah. Sebab tu kalau kita sembelih lembu pun kita tak ikat kaki dah, kita kena berlepas dah pasal nak bagi dia free. Ini tak, dia duduk tergantung lagi lah. Sebab dia duduk dalam proses, ayam proses dia panggil. Lepas tu sampai dia rasa macam dia dah mati dah, pun dia boleh lepas. Lepas masuk dalam ayam panas. Lepas tu nak buang bulu-bulu dia pun, spin berang, buang-buang gelap-gelap bulu pun semua. Tu dia tahu proses dia. Proses dia cumanya tuan-tuan silian apabila masalli ala sayyidina Muhammad. Kadang-kadang dia tipu, dia percepat. Proses tu biasanya contoh macam untuk seekor ayam tu dia mungkin ambil masa 5 minit. Jadi proses tu mungkin dia dapat dalam 10,000 ekor ayam ke apa-apa satu hari.
Kalau dia boleh cepat sikit daripada 5 minit kepada 3 minit, dia boleh produce production dia boleh pergi sampai 20 ribu kan macam tu. Jadi kadang-kadang dia bukan fikir sangat alah haram ni, dia kira projek bisnes dia tu. Percepat sikit ayam tu laju sikit. Bila laju sikit tuan-tuan tak celuk kepala. Bila celuk, lepas tu sembelih. Sembelih pun laju. Faham tak? Tu yang jumpa dekat pasar raya tak ada sembelih. Ayam tu elok je lehak dia. Sembelih tak ada. Ada kena sembelih tang ni. Ada sembelih tang ni. Dia sambil duduk sembang sambil sembelih. Sudah balik kah? Banglah. Dia kata sudah balik dah, balik tengok bini bersalin ni kata. Ha. Oh sudah berapa lama beranak ni, dia kata baru bersalinnya. Oh. Dia kata saya sudah lama tak jumpa bini saya, sudah 3 tahun. Oh 3 tahun tak beranak. Siapa nak balik tiba beranak tengok dia confused. Sambil duduk sembang tu dah sembelih. Tak. Kemudian tuan-tuan muslimat tak ada nak mati lagi. Tak ada nak mati kelopak-kelopak dah jatuh dalam ayat panah dah. Takut-takut waktu tu dia mati tu bukan sebab sembelih. Mati tu sebab lemah. Ni benda duk jadi tu. Tapi selepas tahun 2 baru tarik balik sejih halal. Tapi kita duk makan ayam banyak macam lah. Ni duk jadi. Nak buat macam mana tuan-tuan muslimat? Pasal apa? Pasal itulah. Nah. Sembelih sendiri ya. Faham tak? Pergi tangkap belah ayam kat belakang rumah apa semua tu. Sembelih sendiri. Seronok. Puas hati sikit makan. Baiklah. Masalli ala sayyidina Muhammad. Salli ala sayyidina Muhammad. Kemudian tuan-tuan, yang berikutnya apa ni? Antara adab kita ketika kita melakukan ibadah ni tuan-tuan, ialah dengan menghadirkan niat qurbah. Menghadirkan niat untuk bertakarub dengan Allah. Bila kita sembelih tu, kita berasa macam aku sembelih ni untuk takarub, untuk mendekatkan diri aku kepada Allah SWT. Dan dalam hati kita mengiktiraf bahawa binatang sembelihan itu ialah kurniaan daripada Allah SWT. Kalau Allah tak bagi, ni aku pun tak ada makanan ni. Tak ada makanan ni, sembelihan dan sebagainya. Apa yang dia buat tu, dia waktu dia sembelih tu, dia berasa ini nikmat yang Allah bagi dekat dia. Ha, tuan-tuan. Waktu tu barulah sempurna ibadat dia tu. Subhanallah, masya Allah, Sayyidina Muhammad. Nah, baik. Jadi tuan-tuan, itu di antara adab-adab ketika kita sembelih. Dan di antara adab kita pula dengan binatang-binatang ternakan kita ni. Ha, dia ajak dekat kita tuan-tuan, antara sifat ihsan terhadap binatang-binatang yang kita guna untuk membawa barang dan sebagainya, macam keldai, macam unta sebagainya, macam lembu, iaitulah dengan tidak meletakkan sebarang bebanan di atas binatang itu di luar daripada kemampuan dia. Boleh faham lah. Dia keldai ni tuan-tuan tahu tak, binatang yang ada haid. Keldai kita sini tak ada keldai. Keldai betina dia ada haid. Dia cukup sebulan ya. Dia ada waktu dia main haid. Dia turun darah macam perempuan. Ha, waktu turun darah macam perempuan ni tuan-tuan. Waktu tu orang yang ada sifat ihsan ni, biasalah yang dia punya apa ni, owner dia ni akan tak buat bagi, tak bagi dia kerja berat sangat. Biasa dia bawa barang banyak-banyak, hari tu tak buat bagi, tak bagi barang banyak-banyak sangat, bagi bawa ringan-ringan je pasal dia haid. Tu adab dia dengan binatang, dengan kadar yang ada haid tu. Tu tuan-tuan semua tu cerita dia. Baiklah, salli ala sayyidina Muhammad. Dia kata apa lagi tuan-tuan? Dan tidak memerah susunya melainkan perahan itu tidak mendatangkan mudarat kepada anaknya. Tak memerah susu melainkan perahan yang tidak memberi mudarat kepada anak dia. Kalau nak perah pun ada baki dia nak simpan kepada anak yang masih menyusu dan sebagainya. Inilah tuan-tuan sedikit daripada perbincangan kita mengenai ihsan. Kita faham dah tuan-tuan yang tadi kita simbang ihsan secara umum, bagaimana ihsan kena ada dalam diri kita. Dan dalam hadis ini fokus perbincangan kita ialah untuk menyembelih atau membunuh, sama ada membunuh manusia dalam bentuk qisas ataupun musuh dalam peperangan, dan ada adab ketika kita menyembelih binatang, dan ada adab ketika kita nak membunuh binatang, serangga dan sebagainya. InsyaAllah mudah-mudahan dia menjadi panduan dalam kehidupan kita, insyaAllah. Ya tuan-tuan, cukup sekadar itu untuk malam ni. Saya minta ampun, minta maaf salah dan silap. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin sayyidina Muhammadin wa ala ali wa sahbihi ajmain. Allahumma faqihna fid din وعلمنا التأويل وجعلنا من عبادك الصالحين واهدنا الصراطك المستقيم اللهم أرنا حق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين والله سبحانه